Jet tempur KF-21 semakin dekat dengan pasar Eropa. Setelah sukses mengekspor jet tempur ringan ke IFA-50 ke Polandia, kini Korea Selatan tengah membidik Polandia sebagai target pengguna jet tempur generasi 4,5 KF-21 pertama di daratan Eropa. Tak hanya membeli, Polandia juga memiliki kesempatan untuk memproduksi KF-21 tersebut di negaranya. Bagaimana dengan Indonesia? Akankah ikut menikmati hasilnya? Kalau Polandia bisa produksi KF-21 Boramae, terus Indonesia bisa produksi tidak bosku?